polos hatinya bercerita. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Pangkep ya. Kita akan memperlihatkan situasi dan kondisi di pasca COVID-19 ini guys. Jadi para penonton jangan kemana-mana, ikuti terus Dira Yuris Channel. Saat ini kita berada di Jalan Poros Pangkep ya. Kita akan menuju Pangkep guys. Kita akan mengupload di sekitaran Bambu Runcing. Jadi para penonton, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita untuk pertama kita akan mengambil vlog di sekitaran Bambu Runcing, Kota Pangkep. Dan kita akan lanjutkan perjalanan menuju Kota Maros. Jadi para penonton, ikuti terus video ini sampai selesai. Good job. Saat ini kita berada di salah satu kota atau patung Bambu Runcing yang ada di Kota Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ya. Jadi seperti inilah suasana di sore hari di sekitaran patung Bambu Runcing. Nah, di sana ada salah satu kawan kita namanya si Gondrong ya. Oke. Oke, kita akan mengunjungi salah satu tempat mainan atau taman-taman yang ada di sekitaran Bambu Runcing ya. Jadi seperti inilah suasana yang ada di sekitaran Bambu Runcing. Ini taman segi empat yang taman mini. Nah, di sini banyak yang jual-jualan es. Kita akan keliling sepanjang jalan yang ada di taman ini, guys. Jadi seperti inilah suasana yang ada di taman sekitaran Bambu Runcing sejak era pasca COVID-19. Ya, sejak pasca COVID-19 ini ya. Jadi kondisinya seperti ini. Biasanya sebelum datangnya pasca COVID-19 ini sepertinya ramai guys ya. Tidak seperti hari-hari sebelum datangnya COVID-19. Ramai biasa di sini sebelum ada virus. Mbak, bisa arah orang sini sih? Orang Pangkep mana? Orang Maros. Oh. Kenapa, Mbak? Enggak, saya mau tanya-tanya perkembangan sejak datangnya COVID toh. Oh, saya baru datang di sini, Pak. Oh, gitu. Mbaknya? Maros. Oh, Maros juga. Maros mana? Bagaimana di Maros itu? Cangoy. Enggak, kondisinya sekarang. Oh, kondisinya. Banyak yang sudah tutup toko-toko, Kak. Iya, sepi. Sepi. Mahasiswa? Atau sudah kerja? Kerja. Di? Saya di. Saya kira di sini. Saya mau cerita-cerita. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Saat ini kita ngumpul sama Ade di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana deh kondisi saat ini di sini?
adik, sejak COVID-19 ini suasana biasanya ramai ya, sebelum datangnya COVID biasanya ramai. Saat ini itu mau dibilang sepi guys ya. Para penonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Oke, kita saat ini masih tetap berada di sekitaran patung bambu runcing ya, Kota Pangkep, Sulawesi Selatan guys. Oke, saat ini kita berada di sekitaran, nah ada tulisannya Kali Bersih guys. Oke, jadi seperti ini, sepertinya enak memancing di sini. Dari ke ambil uangnya gondrong toh. Nah, tidak ada itu yang ditagi. Jadi sekalian bikin vlog. Oh iya. Mau bikin vlog di sini. Hah? Mau ambil mana, itu ya. Anu desa Kecamatan Labakang. Masuk itu tempat. Kanan. Jauh masuk sana, bahwa tidak ada itu orang. Waduh. A few moments later. My heart out and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good, oh baby. Di sore senja ini di jembatan sekitaran patung bambu runcing Kota Pangkep, Sulawesi Selatan guys. Biasanya tempat ini yang kita dapatkan informasi sebelum datangnya COVID-19 ini, tempat ini setiap sore itu ramai ya. Tapi kali ini sejak adanya COVID-19, sesuai himbauan pemerintah Kota Pangkep maupun pusat, pengunjung itu sunyi. Situasi dan kondisi yang ada di Kota Pangkep. Oke, sampai jumpa di Dirayuris Channel. Sebentar, kita akan lanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat yang ada di Kota Pangkep ya. Seperti inilah suasana sore menjelang malam di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebentar lagi kita akan jalan menuju salah satu teman kita yang asal dari suku Bajo. Oke, itu orang Pulau Sepakan. A few moments later. Wah, ternyata bos ini sudah muncul guys, sudah keluar ini. Alhamdulillah saat ini kita sudah jumpa dengan senior kita. Saat ini dia sudah sukses, dia punya usaha jual voucher, kartu, tentunya aksesoris HP ya, itu lengkap guys. Lokasinya berada di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar ini saudara? Nah, baik, karena kita nggak bisa bersentuhan ya, dan harus menjaga jarak, tentunya kita nggak bisa berjabat tangan guys. Halo adek. Halo. Umur dangai boy? Umur dangai nih? Ah? Telu. Telu kan eh?
telu nih kau. Ore. Sinjana kak. Cantiknya ade. Gak mau pulang ke nenek kampung di Jawa. Ayo pulang sama Om. Kita akan ngobrol santai bersama teman-teman ya. Bersama bos ini, Pak Bosku yang ada di Kota Bangka, guys. Jadi tonton terus video ini. Mungkin kita akan memakai bahasa bahasa khas kita ya, bahasa kampung kita. Itu bahasa Banjar. Atau kirim ke sana lo, boy. Tadi ada bukan ada muncul tulisan di masa lo. Vaksin lo. Tadi ya, lo tuh. Tadi. Dondok nanti lagi. Siapa nih dong itu kirim ke sana? Dondan. Jam. Iya telepon. Iya jam. Dan selama COVID itu Dek sudah besar. Mana mama, mana ibu? Mana ibu? Oh, bekerja. Jadi bertiga kita sama ayah, bapak. Ya, satu minggu sekali lah memang kita perlu refleksi. Seperti inilah suasana malam di kota, di jalan poros Kota Pangkep, Kabupaten Pangkep ya, Sulawesi Selatan guys. Kita ini perjalanan menuju pulang balik ke Makassar bersama si Gondrong. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya. Mungkin diperkirakan perjalanan menuju Makassar itu dengan melihat situasi dan kondisi kendaraan untuk malam ini sunyi ya, nggak terlalu sepadat seperti biasa-biasanya sebelum datangnya COVID-19 ini guys. Kita ini bersama berdua dengan si Gondrong. Oke, jadi pada para penonton, kalau Anda suka dengan video ini silahkan di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa ya. Oke, guysku, saat ini malam ini kita ada di Jalan Poros depan kantor
Bupati Maros. Ya, jadi sejak adanya himbauan dari pemerintah Kota Maros maupun pusat sejak pasca COVID-19 ini, jadi suasana malam, kondisi kendaraan itu setiap masuk malam dari jam 6 itu sudah tidak seramai sebelum datangnya COVID-19 ini, guys. Jadi para penonton, tidak lama lagi kita akan sampai di perbatasan Maros Makassar Sulawesi Selatan, guys. Saat ini kita sudah berada di depan mall yang ada di Kota Maros. Ternyata tutup juga, bukan cuma di Kota Makassar, di kota-kota terdekatnya pun semua mall-mall itu ditutup sesuai himbauan, ya, sesuai himbauan pemerintah, guys. Driving round with my baby, tough drops and raindrops, motion got me all faded, my heart. Ternyata kita kehabisan bensin, jadi si Gondrong mendorong kita cari botolan aja karena jauh dari Pertamina, guys. Ini kita sudah berada di jalan bawah tanah, guys. Kita akan lewat jalan bawah tanah dan ini satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti inilah suasana malam di jalan bawah tanah ini. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Biasanya ini padat juga orang melewati ini dan jalan poros ini, jalan poros bawah tanah ini sudah masuk Kota Makassar, guys. Jadi setelah kita datangi tempat-tempat di Kota Pangkep, seperti itulah situasi dan kondisi sejak pasca COVID-19 ini, guys. Ini Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi terima kasih kepada penonton. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Okay. Sasak lalang salasaku ripa maiku kukimbolong kukalepe alobangi parisite na baneana sabah pacalanu.